Ya, alhamdulillah karena 5 pemain kami absen dari ini karena mungkin ada yang cedera, dan kemarin 5 anak sampai hari ini belum bisa kami turunkan dalam keadaan sakit, Pak. Cedera dan operasi mata. Melihat pertandingan hari ini kan banyak tekanan dari lawan ya, Pak. Iya. Mungkin mental anak-anak belum seperti kalau di luar rumah, karena baru hari ini yang kedua kita main di luar kandang. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya yang jelas kita bola-bola atas selalu kena potong tadi ya. Secara postur kalah dengan best batin ya. Kalah postur ya, bola atas kena potong terus. Hasil satu poin ini di laga tandang ini sudah bagus artinya teman-teman. Ya, alhamdulillah bisa satu poin di luar kandang. Semoga nanti kita dapat poin di pertandingan berikutnya. Masih banyak yang apa rugi, ada yang mau bantu dengan pelatih-pelatih terutama. Masih apa, ada banyak uang tapi kurang tenang. Ya kita awalnya penyelesaian sama apa passing salah-salah terus. Berapa kali tadi ada di sini passing anak satu, passing 4 kali salah terus. Passing sama penyelesaian yang masih di yang buat PR kita. Mas, ini tadi kan banyak menyerang tapi untuk iya, masuk ke kotak penalti kayaknya kesusahan ya. Karena yang pemain depan kurang pintar cari ruang. Hasil satu poin ini menjadi kerugian atau bagaimana? Ya, kerugian kita tuan rumah harusnya 3 poin, tapi bagaimana lagi kita harus disyukuri. Ini harus dengan mental dan emosi. Ya, terakhir-terakhir ini mental emosi ini agak naik, repot kita. Itu juga PR itu. Lumayan memanas ya, Mas. Ya, terakhir-terakhir memanas soalnya kan puncak klasemen, ya. Jadi bukan klasemen, jadi panas. Pertama udah enak, tapi akhir-akhir melakukan banyak emosi.